ada Pak Kapolres, ada Pak Dadi, dan dari ICT, Pak Arifudin datang ke sini karena sesuai program, kami harus memastikan vaksinnya akan masuk. Alhamdulillah, setelah tadi melihat acara perlengkapannya di sini, rasanya kita tidak ada lagi. Dan perjalanan ke sini lancar-lancar saja, ya kita melihat bahwa vaksin yang didatangkan ke Batam ini sudah diterima dengan baik, dan tinggal diangkat saja, tinggal dibawa saja ke rumah sakit dan PKL untuk diamankan ke gudang. Nah, jumlahnya ada berapa tadi ya, sekitar 100 vaksin untuk tahap awal. Tadi di ibu kota, presiden sudah divaksin. Besok Pak Gubernur dan di tingkat provinsi, pusatnya di tingkat kita, kita semua sudah sangat siap untuk mendukung pemulihan secara nasional ini, dan siap juga menjadi orang pertama atau fase pertama. Karena kami ini jauh lebih cepat sudah dilakukan di Indonesia. Kita siap untuk dilakukan vaksin. Harapan kita, nah ini bisa sudah komunikasi kepada masyarakat secara baik supaya diskursus yang kontraproduktif sama-sama kita minimalisir. Ya, jangan ada diskusi A, diskusi B lagi, bagaimana vaksinnya UI-nya sudah oke, BPOM sudah oke, luar negara Brazil dan Turki juga sudah melakukan uji klinis terhadap vaksin ini, dan saya pikir kita harus menerima ini demi kebaikan kita. Saya kira itu.